Kepolisian Metro Jakarta Pusat membubarkan massa unjuk rasa depan gedung KPU RI pada Rabu malam. Ratusan personel kepolisian membentuk barikade untuk mendorong para pendemo keluar dari lokasi demonstrasi dan membubarkan diri. Demonstrasi ini mulai digelar menjelang pengumuman hasil pemilu 2024. Polisi terpaksa membubarkan demonstran menjelang tengah malam setelah KPU mengumumkan hasil final pemilu. Sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, kami menghimbau untuk bisa meninggalkan kawasan KPU ini. Masih ada hari esok apabila Bapak-Ibu ingin menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi kami menghimbau Bapak-Ibu sekalian untuk bisa meninggalkan area ini.